company, so you should completely wear that. Previous salane, another form to body, previous lap. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, soleha, hafiz, hafiz. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anakmu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Nih, toko mungkin beli neng. Yang beli neng. Warna apa sih, Dik? Ayo beli neng dingin. Yang beli kong. Beli kong. Saya lihat tak buka. Bukan enak yang kebeli, orang tidak apa-apa. Saya mau pengen mam, orang dilakukan kan masih nyong yang boleh tapi tetapnya bodoh-bodoh nggak tuh bapak anaknya di semua no tak harang warung mengko bang jere anaknya beli apa orang bang jere yang dingin udah ngomong orang beli ya malah ngapa tuh kok bodoh-bodoh kok nganak orang anaknya bukan beli tapi ya orang apa-apa ini malah saya kayak ngapar kan ya. Iya mengkunyum tak marit warung tak becer buku tuku isen-isen play sapa apa mengkuk gitu kita tak kawa ya ki sampai sidang tapir lah iya mengkuk tak kawa ni meng warung dari rahim seorang wanita yang tegar aku dilahirkan dari seorang pria yang tangguh aku dididik. Engkau yang pertama kali aku kenal sejak lahir, yang telah memberikanku kasih sayang. Ayah, kau menemaniku setiap hari. Kau menemani masa pertumbuhanku untuk tumbuh menjadi besar. Ayah, kau mengajariku tentang kebaikan. Kau tunjukkan tentang arti cinta yang sebenarnya. Kau jelaskanku tentang makna kehidupan. Wah, tahun berapa itu? Iyalah, ya, lagi nggak berkenangan nih dewek kan? Udah, nggak berkenangan itu. Dapur untuk kan rumah. Untung. Dijajal muka bukan man tersapa tekan masih tim bukan ya aku rasa perpan ya nu anaknya sudah pada beli berarti kan aku rupa pada beli tenang gue sabar sabar cek aja boleh boleh tekan rumah gue sabar boleh tekan rumah tuh bang tuh baru beli ke kang wanto kok ya tuh ya ke wanto aja beli ke wanto ke kang beli ya. Kebetulan siapa? Dewi kan. Kalau anak kau yang bangun pula,
Ora, ya biasanya bareng kan ya. Lembu ya ora ketemu kala. Ya alhamdulillah ki. Nek kabare kok ngene sampe iya lah. Ora corona kok piye no? Ora duwe lagi ditanteni kok. Ora bareng karo anak e nyono. Lah nyeneng kan arep ketemu kalau anak Erika kala. Jadi nek ketemu sih tok gajak Bali ya. Mesuwer atau ketemu mau nanti kabare ora ngerti kala. Karena tinggal titik. Duh, kalau nge travel kan, apa mau travel kaya bukan? Oh, kayaknya iya kan, juga ngotok belum akan gantengin ngudunya. Ujjal, aku mau travel kaya? Mau anaknya ngudun kaya, mau donangkan travel, berarti iya iya ngudun. Ujjal. Ya sendiri sih, kalau nge beri-beri kali ya, ketemu orang ramah juga lah. Iya, 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 langsung, iya, langsung, iya, ketemunya. Tuh, iya kan, ini ada anak Erika, berarti juga yang ada anak Erika, terus mandi. Anak Erika mesti mandi, Kang. Ternyata kayak budak baik, kayak uyuk, budak juga tuh. Anak Erika orang mulu nangkong orang, berarti, Jang. Apakah Erika, iya bukan bareng nangkong, ini takon yuk. Ini juga, mau takon. Kok takon, iya? Bukan ketemu, Pak Kepriwe. Bukan ketemu. Ini mangi teman, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesalahan. Iya kayak nomor grup ini lah, macet ya, banget aja. Iya saya lawan ya kan. Ujungnya pas kamu umur pak? Iya sampai aku nggak berakan karo kono. Ya, bukan anak kenyang kau anak anak. Dah, apa orang beli no? Orang. Dan yang kau ketemu orang atau kontak-kontak kan orang kan beli. Aku dong puasa deh ya cah. Bisa mau jadi karo beli tanggal. Kono nih, kau apa pire ya kue? Kue betul kurang lima dina, kue ngomong ya kue kak. Ya lo nak kabar, sekalian lo nak kabar, yang tak sama pun ya, orang pada ngerti. Ya si Kepri, gue jadi mau bertanya ngesok orang butuh rumah ngasih teman Rika ya. Ya baik, tunggu, saya tahu jangan tak hubungan aneh tak berkune supaya dia kan cepat-cepat beli lah. Tapi saya emberi saya dibeli, cuma emberi kena macet, pokoknya belum mungkin macet banget. Tunggu paling tak telepon, tunggu kabari Kepri, Rika tak kabari sore. Tapi insya Allah beli lah saja khawatir, ya kenal gue Rika. Ya. Ya, Assalamualaikum. Nggih, wong niki sih asale lah aku mandan nuraguraku wong anake wangsul nopo mboten. Nggih. Monggo. Putrane mau kandur bu, bareng bareng booking griyo, nopo si gawang so nopo boten lah nih tinggi, ansan. Sedasi 50, malah nopo, nopona. Purnuwun nggih mbak, assalamualaikum.
Tuhannya korong kuturun masih harap apa sih tetulia porat kere ya enak kerbeparan kanya. Tok, konya kelayam anaknya beli nih toh? Iya, sembelah. Iya, sembelah. Yo, ini orang yang terlalu kenal winakan nih kena. Kapan bayar sembelah? Yo, yang pakai masuk betul nih. Ini sembelahan. Sembelah apa ya? Iya, belum. Oh, anaknya beli dah mending lah. Anaknya beli lah, iya. Gora di laluan, beda nak. Pesone, di pesone. Himot. Iya. Oh, nak kita kau kong. Iya. Besok ya, sembelah ya. Iya. Oh. Iya, ya mesti jadi sembelah apa orang? Oh, wis, kowe nang kono kowe. Oh iya, bukan anak yang ngasih di beri. Ya, wis. Tahu ketemu beo orang malah apa pinang jalan apa ya sih ketemu baru atau mau beli wando wando tak tahu ni macam beo orang ngerti beli orang ngerti jangan pada ngerti hanya mau beli beo ketemu masih panas sih tentang jika dia net beli ngasuh. Priwe ya usia hene karung hotel ngumbah si beli apa ora wong bakis pada beli kabeh kok ora beli-beli. Mereka sing tenang baik iki wong bukan macet apa kepriwe iki dadine iki pikirane tenang. Wong gara-gara kebutuhan mriyang kita kepriwe iki wedange jenenge deset, Bu. Ayo nanti Vika rame temen yang ngeruh kembali pada kecelakaan. Menyukan khawatir lah, maksudnya bang tua, bang anak. Iya, maksudnya anaknya yang sehat, waras, butuh rumah sehat. Orang anak gembuan apa-apa, ki, wong nyatanya kepriwe maning, wong jalannya macet. Bukan ngasih butuh orang ngerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma qad akhrajna min Yeah.
kita gak macet. Yui tekan rumah. Kurang tahu juga mana mau kesini apa. Seseorang yang sangat hebat dan luar biasa. Bagaimana tidak engkau berjuang tanpa pamrih demi anak-anakmu? Tak kenal pagi, siang, dan malam. Tak kenal panas, hujan, dan hempasan angin. Bahkan jerih payahmu tak pernah kau tampakkan. Walau terkadang anakmu ini tak pernah menerima akan keadaan, terkadang ego yang kudepankan tanpa melihat perjuanganmu. Di saat aku tidur terlelap, di sepertiga malam engkau bersujud dan mendoakan anakmu ini sukses dan bahagia. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Jikalau ada sebuah angin menerpaku, seringkali kuabaikan nasihatmu. Padahal nasihat kalian untuk kebaikan diriku. Ayah, ibu, aku sangat menyayangimu. Mungkin aku sering menyakitimu dengan perkataanku. Tetapi ketahuilah, cinta ini abadi untukmu. Salam hangat dari anakmu. Masih ingatkah engkau pada kedua sosok ini? Sosok yang begitu berjasa dalam hidupmu. Ayah dan ibu, mereka adalah dua sosok yang selalu ada untukmu. Dua sosok yang selalu berjuang untuk menghidupimu. Masih ingatkah engkau kepada mereka? Masih seringkah kau menatap wajahnya? Ataukah kau malah sibuk dengan layar handphonemu? Sekarang, coba lihat kembali. Saat dirimu masih kecil, bahkan sampai saat ini, siapa yang merawatmu? Siapa yang mencari uang untukmu? Mereka adalah orang tuamu yang tak henti-hentinya berdoa dan berusaha demi kebahagiaanmu. Pernahkah engkau membayangkan perjuangan orang tuamu? Ketika kau lahir, ibumu berjuang keras demi dirimu. Tak terpikirkan olehnya hidup dan rasa sakitnya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana dirimu bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Tahukah engkau tentang itu? Perjuangan ibumu demi hidupmu. Dan setelah kau lahir, ayahmu langsung mengajarimu dengan berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh-soleha. Jadikanlah ia anak yang berbakti kepada orang tua dan patuh akan semua perintahmu. Dan jadikanlah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
dan agama. Doa yang begitu tulus diucapkan untukmu. Sekarang lihat dirimu yang telah tumbuh dewasa. Tapi sudahkah engkau membahagiakannya? Sudahkah engkau membuatnya bangga? Sudahkah engkau mengubah tangisnya menjadi senyuman? Atau justru sebaliknya, kau malah membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan ketika kau baru saja pulang dari kegiatanmu, tiba-tiba kau terkejut melihat banyak orang. Bendera kuning yang tertancap dikibarkan angin menjadi penghias rumahmu. Terdengar banyak orang yang mengaji. Kau pun memutuskan untuk melewati kerumunan itu. Ketika kau berada di depan pintu rumah, dadamu terasa sesak, amat sesak. Melihat ayah dan ibumu terkucur kaku, bibir putih, hidungnya tertutup kapas, dan tubuhnya diselimuti kain kafan. Kau pun menangis sesal, sosok yang selama ini selalu merawatmu dan menjagamu kini telah tiada. Tapi selama ini kau hanya menyakitinya, membentaknya, dan kata-kata kasar yang seharusnya tak kau ucapkan. Sekarang coba ingat kembali, sudah berapa kali kau menyakitinya? Sudah berapa kali kau membentak dan mengabaikan nasihat-nasihatnya? Sudah berapa kali kau membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Ketahuilah, ayah dan ibumu tidak pernah mengharapkan apapun darimu kecuali doa yang tulus. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita. Kita doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha Penyayang. Sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangiku. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami. Maafkan segala kesalahannya. Tempatkanlah mereka di tempat yang terindah. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang baik. Mereka adalah sosok senantiasa berjuang menjadi amanah darimu. Mereka adalah sosok senantiasa bertanggung jawab. Mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, jika kalau mereka masih hidup, panjangkanlah umur taat mereka, ya Allah. Bahagiakanlah mereka di dunia. Duhai Allah, ampunilah segala dosa kami selama ini selalu menyakiti mereka, membentaknya dengan kata-kata kasar dan sering mengabaikan nasihatnya. Ampunilah kami, ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Robbi firli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untukmu, jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Beruntunglah jika orang tua masih ada, kau masih bisa merubahnya. Sekarang pulanglah ke rumah. Pandangilah wajah ayah ibumu yang sudah mulai layu dan keriput. Lihat senyumannya. Bukankah sudah lama kau tidak melihat senyumannya? Hampirilah mereka, peluklah mereka dengan katakan, maafkan aku ayah, ibu, maafkan aku yang telah banyak menyakiti. Aku berjanji akan pernah lagi membuatmu meneteskan air mata. Ayah, ibu, aku mencintaimu.